yang gimana enak? Apa namanya? Apa namanya? Pals prestasi, Pak. Kenapa ada pals? Karena dulu kita sih di sini sering manggil pals gitu anggotanya. Terus kita kan rata-rata dari Karo, jadi kita... Pals bukan impal gitu aturannya? Iya, nah, kan? Cuman kita buat lebih keren lagi jadi pals. Oh, pals. Berarti itu sambutan aja ya? Kenapa? Sambutan resap. Iya. Teringat ya, ini vilanya udah siap? Udah, Kak. Itu berapa anaknya? Sekitar 700 sampai 1 jutaan sih, Pak. Tapi beda kalau sama Halia Weekend sih. Kalau masalah harganya sih juga kurang ngerti, Pak. Soalnya beda ownernya sih. Oh, gitu. Iya, kalau yang lagi dibangun baru sama. Oh. Di mana punya kalian? Yang lagi dibangun, Pak. Oh, ini bukan? Bukan, Pak. Ada beda apa sih, beda ownernya gitu. Oh, gitu. Ini kapan enggak aduannya? Tempatnya udah berapa lama? Hari ini pas kita 10 bulan, Pak. Oh, 10 bulan. Ya, masih baru juga sih, Pak. Buka jam berapa nih? Buka kita dari jam 11, kalau hari biasa dari jam 11 sampai jam 11. Kalau weekend dari jam 11 sampai jam 12, Pak. Oh, sih enggak ada PPKM? Masih ada sih, Pak, makanya kita enggak ada live musik. Biasa setiap malam Minggu sama malam Senin kita ada live musik. Gitu. Ya, jadi yang dari sana itu apa? Itu bisa tembus ke jalan balik dari Gundar. Enggak, ininya. Iya, ya, naik tangga. Iya, bisa tembus ke jalan balik dari Gundar. Oh, Gundalin. Waktu Gundalin terus ke bawah ini. Iya, jalan. Terus di atas itu apa? Rumah atau? Di atasnya itu dia kayak itu sih saya kurang tahu, Pak. Soalnya enggak orang sini sih. Enggak, kamu kan ini enggak tembus ke sana. Bukan rumah kalian, itu punya kalian. Bangunannya itu dia punya orang di lain. Gundaling. Oh, bukan punya kalian. Bukan. Kalau kita kan terus ke jalan baliknya nih. Kalau itu bangunannya udah di Gundaling. Cuma nampaknya kayak naik tangga langsung ke situ, Pak. Padahal itu mati ya? Bukan, Pak. Buntu. Di situ dia tembus ke jalan baliknya Gundaling, Pak. Enggak masuk kok, istilah gini. Gedung itu yang di atas itu bukan kalian punya, kuat kan? Iya. Pikiran sayang kali. Aturannya tadi kalau itu bisa dibuka kan nampak ke sana gitu loh. Iya, Pak. Aturannya. Kalau bapaknya penasaran boleh naik ke atas, Pak. Ada sekitar 100-an lah, Pak. Oh, gitu. Jadi ini disewakan semua. Iya, Pak. Cuman yang lagi dibangun sih belum jadi. Itu di situ. Kok tempat kalian belum siap? Belum, Pak. Mungkin sekitar 6 bulan 9 nanti. Soalnya kita juga baru bangun sih. Nanti sih mungkin jadinya 3 dulu. Rencana sih kita bakalan bikin 11 atau 10 gitu. Oh, gitu. Selesai nanti vilanya, baru kita ada rencana bikin hotel. Hotel di mana? Hotel di atas, Pak. Kan tanahnya ini ada 2 kan, nih. Oh, kan kesini-kesini? Iya, nanti hotel mungkin sebelah sini, vilanya di sebelah sini semua. Oh, parkirnya di sini juga tetap? Di juga? Nah, itu saya kurang tahu, Pak. Soalnya sih masih perencanaan. Oh, gitu. Berarti itu bisa sampai bulan 1 lah ya? Bisa sih, Pak. Mungkin lebih lah. Lebih ya? Tapi kalau tergantung, istilahnya tergantung orang yang pertama dulu ini ya, responnya gimana ya? Iya, tergantung owner kita juga. Enggak, kalau misalnya responnya banyak, ditambahin kan gitu. Istilahnya kan ada orang baru tambah, ada orang tambah gitu kan istilahnya kan, ada modal. Iya, mungkin gitu sih, Pak. Soalnya itu juga kita lagi bikin kayak aula gitu, kayak tempat dekat nanti meeting gitu. Oh, ini? Iya. Oh, ini gazebo juga atau gimana? Kenapa? Ini gazebo juga. Punya kalian juga atau orang lain? Iya. Cuman yang di sebelah sana sih hari itu katanya udah sempat terjual, makanya hari itu udah bisa. Makanya itu bisa beda ownernya karena itu tanahnya udah sempat terjual. Oh, gitu. Saya kirain itu masih kalian punya juga. Rupanya beda ya. Beda, Pak. Oke, gitu. Ya, kasih ya. Iya, Pak, silakan. Thank you.
jadi itu jalannya menuju ke Gundaling. Ini masih tahap proses. Penginapan ini sama penginapan yang sana itu beda owner penginapan. Jadi hotel yang penginapan sana yang 3 biji itu, 3 bangunan itu pemiliknya adalah Pulse Coffee. Nah, tapi untuk saat ini masih tahap pembangunan, belum selesai. Jadi rencananya akan dibangun hotel juga di sini. Nah, tapi masih belum tahu diletakkan kemana, apa di pojok sana atau di sana. Jadi yang ini, tiga ini beda owner. Jadi rate-nya, harganya dari 700 sampai 1 juta per malam.